10 nama makanan yang selama ini selalu salah kamu ucap. Seringnya kita memesan menu, pasti kamu tidak akan menyangka jika ternyata pengucapannya tidak seperti yang kita kira. Berikut daftar nama makanan yang selama ini selalu salah kita ucapkan. Lasagna. Pasti selama ini sering kamu sebut menjadi lasagna atau bahkan benar-benar seperti penulisannya yaitu lasagna. Menu satu ini harusnya kamu sebut lasagna. Salmon. Bahkan salmon juga ternyata punya pengucapan yang sering salah kamu sebut. Jika kamu biasa menyebutnya persis dengan kata aslinya, yang sebenarnya adalah tidak menggunakan kata L, yaitu salmon. Terkejut. Bruschetta. Kalau satu ini kata-katanya saja memang sudah sulit, apalagi pengucapannya. Wajar saja kalau kamu sering salah ucap. Yang benar adalah bruschetta. Poutine. Menu satu ini sering disajikan di restoran. Jangan sampai kamu salah mengucapkannya. Yang benar adalah poutine. Achai. Ternyata bukan diucap seperti penulisannya. Buah acai ini diucap seperti SY. Jauh banget ya dari penulisannya. Pho. Untuk kamu yang sering dengar namun belum begitu paham dengan arti sebenarnya, pho adalah jenis sup asal Vietnam yang terdiri dari potongan daging sapi, mie, beserta cita rasa spicy khas Vietnam. Nah, setelah tahu arti sebenarnya, kamu juga wajib tahu pengucapan yang benarnya adalah pho. Edamame. Ini juga salah satu jenis makanan yang tentunya kerap kamu jumpai. Edamame ini benarnya disebut edamame. Jangan lupa pakai H. Fajitas. Kalau hidangan asal Meksiko ini harusnya kamu ucap dengan fajitas. Prosciutto. Pecinta pork, kamu mungkin tidak asing dengan makanan ini. Daging ham khas Italia ini jangan sampai salah kamu sebut, yaitu dengan prosciutto. Croissant. Nah, ini dia yang paling sering kamu salah sebut. Mulai sekarang benerin pengucapanmu saat memesan menu ini dengan croissant. Jauh banget bukan dari kata-katanya, jadi bukan croissant, namun croissant. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.